Satu, dua, tiga. Semangat pagi. Renungan pagi kita berjudul Kemenangan melalui kebaikan Kristus. Ayat renungannya terdapat dalam 1 Korintus 15 ayat 22. Kita lihat di slide. 1 Korintus 15 ayat 22. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Satu, dua, tiga. Minimal ada tiga poin yang kita bisa dapatkan dari renungan pagi kita. Yang pertama, jiwa yang mahal. Siapa itu saudara-saudara? Itu adalah kita semua. Renungan pagi kita mengatakan, kita tidak pernah dapat mengerti nilai jiwa manusia sampai kita menyadari pengorbanan besar yang dibuat bagi penebus jiwa di Kalvari. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau bukan karena jiwa kita ini sangat berharga di mata Tuhan, maka Ia tidak akan mengadakan kesempatan, tidak akan memberikan kesempatan yang kedua bagi kita. Tetapi karena Tuhan, karena Yesus menganggap jiwa kita ini mahal, Ia memberikan kesempatan kepada kita. Melalui pengorbanannya di kayu salib, Ia memberikan kesempatan kedua kepada kita manusia melalui pengorbanan anak Allah. Ada satu peperangan yang harus kita hadapi, tetapi kita dapat tampil sebagai pemenang. Itulah kenapa yang kedua sangat penting. Puji Tuhan. Puji Tuhan atas apa? Atas juru selamat yang diberikan bagi kita. Atas Yesus Kristus yang telah datang ke atas dunia ini. Because number three, He is the ruler. When Jesus Christ come to this world, He show that He is the ruler. He win over Satan. And He promised to us that if we come to Jesus, if we know Jesus, if we have a faithful things in Jesus, faithful faith in Jesus, He will make us to become a winner. Why? Because He is the one who is the ruler, who is the one who have the authority over of this whole world. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hanya Yesuslah yang ketika datang di atas dunia ini membuktikan bahwa Ialah yang berotoritas tertinggi di atas dunia. Ia menang terhadap penguasa dunia yang jahat ini, setan. Ia menunjukkan bahwa Dialah raja di atas segala raja, dan Dia akan memampukan kita untuk juga menjadi pemenang. Satu, dua, tiga. Jiwa kita ini mahal harganya. Mahal karena Tuhan telah memberikan kesempatan yang kedua kepada kita melalui Kalvari. Ia adalah juru selamat. Puji Tuhan. And He is the ruler. He show, He prove that He is the one who is authoritative one to save us, to make us become a winner. Selamat pagi, semangat pagi. Tuhan memberkati saya dan saudara.